بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أعزكم الله Para Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib Masjid Imam ash Mojokerto yang dirahmati Allah Jalla wa'ala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan hanya untuk Allah karena betapa banyak limpahan rahmat nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita sehingga tak sanggup kita menghitungnya maka untuk membalasnya tidak lain dengan cara mentauhidkan Allah dengan tidak berbuat syirik, kufur, nifak, bid'ah dan perbuatan maksiat. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk tetap istiqamah sebagai hamba Allah. Karena itulah tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, aizakumullah, kita malam ini akan melanjutkan pembahasan tentang sebab-sebab penyimpangan di dalam kehidupan umat manusia Wal inhirafu 'anil aqidatis sahiha lahu asbab tajibu ma'rifatiha Penyimpangan terhadap akidah yang benar ada sebab-sebab yang wajib kita ketahui di antaranya yang pertama adalah al jahlu bil aqidatis sahiha yakni jahil atau bodoh di dalam perkara akidah yang sahih akidah yang benar ini penyebab yang pertama bisa babil i'radi an ta'limiha an ta wa ta karena ini disebabkan orang menolak untuk mempelajari dan mengajarkan akidah itu, tidak mau belajar terhadap akidah yang benar dan tidak mau mengajarkannya. Tentu diawali dengan mempelajarinya. Kalau sudah tidak mau mempelajarinya, maka bagaimana mungkin bisa mengajarkannya? Karena sebelum mengajarkan, pasti dia mengamalkan. Sebelum mengamalkan, pasti dia mempelajari. Jadi secara kronologis yakni mempelajari akidah tersebut kemudian meyakini setelah itu baru kemudian mengajarkannya kepada umat. Kalau itu berupa i'tiqad, kalau itu berupa amaliah maka diamalkan sebelum mengajarkannya. Baik aukillatil ihtimami wal inayati biha atau karena sedikitnya atau kurangnya perhatian terhadap perkara akidah tersebut lebih perhatian kepada perkara-perkara lain mungkin perkara ya yang berkaitan dengan muamalah mungkin atau mungkin berkaitan dengan akhlak Bukan tidak baik-baik, tapi ibarat itu buahnya. Maka pohon itu tidak akan berbuah tanpa memiliki pohon yang sehat. Batangnya sehat, ranting dahannya sehat, tentu berangkat dari akarnya. Maka akar itulah akidah, buah dari keimanan yang benar, itulah akhlak. Kalau hanya berfokus pada akhlak saja tanpa memperhatikan perkara akidah, maka ibarat buah itu tumbuh dari pohon yang akarnya rapuh. Bisa jadi buahnya tidak sehat, maka semua harus dilandasi, diawali dari akidah. Sehingga dakwah para nabi pertama kali yang menjadi perhatian besar yakni akidah. Rasulullah membangun akidah itu di Mekah lebih lama daripada membangun peradaban di Madinah 13 tahun dibandingkan dengan 10 tahun itu cukup menjadi pelajaran buat kita berarti belajar akidah itu harus lebih lama daripada belajar ilmu-ilmu yang lain karena itu pondasi karena tidak mungkin orang membangun rumah itu dari atas mesti dari bawah dari bawah. Kalau membangun rumah dari atas tunggu akan kehancurannya. Baik. <tik> Hatta yansha'a la ya aqidah. Sehingga muncullah, tumbuhlah generasi-generasi yang tidak mengerti akidah. Wa la ya'rifu ma yukhalifuha dan tidak mengerti apa yang menyelisihi akidah itu jadi penting mengetahui akidah yang benar dan akidah yang tidak benar yang menyelisihinya supaya jangan sampai jatuh kepadanya wa ya'taqidul haqqa batilan wa batilan sehingga dia akan meyakini sesuatu yang hak itu batil atau meyakini sesuatu yang batil seakan hak terbalik yang hak disangka batil yang batil disangka hak karena tidak mempelajari akidah tersebut kama Umar bin khattab, Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan innama tungqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha fil islami man la ya'riful jahiliyah karena sesungguhnya ikatan-ikatan agama Islam ini akan terlepas satu demi satu sehingga nanti puncaknya akan muncul satu generasi man la ya'riful jahiliyah mereka generasi yang tidak mengerti jahiliyah karena tidak mempelajari akidah yang sahih otomatis ketika dia mempelajari akidah yang sahih di situ akan diberikan Furqan, pembeda Kalau sudah tahu yang benar Maka yang menyelisih yang benar Berarti batil Salah Nah pelajaran Akidah ini kadang Di sekolah-sekolah di Islam pun Menjadi bagian yang Kurang Baik waktunya, porsinya Maupun kualitasnya Bahkan kadang yang diajarkan akidah yang tidak sesuai. Akidah yang menyimpang. Ini yang terjadi di negeri kita. Maka perlu adanya ya rekonstruksi, kurikulum tentang akidah yang sesuai dengan manhaj salafus saleh. Dan sejak dini anak diajarkan terhadap penyimpangan-penyimpangan akidah itu kelompok-kelompok firqah-firqah sesat. Baik, yang kedua, sebab kedua, atas subuh lima 'alaihil al aba wal ajdad. Yakni ta'assub. Apa ta'assub itu? Fanatisme. Fanatisme terhadap apa? Yang didapati pada bapak-bapak mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Apalagi kalau bapak dan nenek moyangnya itu termasuk orang-orang penting di tempatnya, di negerinya, di kaumnya. Wah, bapak saya ini, mbah saya, kakek saya, buyut saya ini tokoh yang babat apa? Alas opo. Iya <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> ini. Kadang mereka mendapatkan tempat khusus bukan hanya ketika masih hidup sudah mati pun tempatnya dikhususkan kuburannya khusus ya kan makanya ada istilah apapun hmm. Masing bengok itu ketoro ya. <guluh> ya itu itu karena nenek moyang bapak-bapak mereka nenek moyang mereka yang dianggap tokoh ini bihi wa dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran nenek moyangnya sekalipun batil sekalipun salah jadi mereka enggak mau tahu karena kalau menyelisi nenek moyang takut istilahnya kuah kualat hati-hati kon ojo oh, ngerubah sing wis jadi pakem iki was pakem iki ngene jangan dirubah kon kok bakal ci ciloko bukan cilaka lo ya lain lagi kalau cilaka nah ini kon bakal ciloko kan ini wa taraka khalifahu wa in kana dan meninggalkan apa yang menyelisih akidahnya walaupun benar jadi apa yang menyelisih akidahnya orang-orang tua, nenek moyang itu, walaupun benar, ditinggalkan. Ini gak cocok, ini sampai mbah Orang umum ini Mbah ngalor, ini kongkon lain. Jadi, ini karena asup fanatik terhadap ajaran, peninggalan-peninggalan nenek moyang, jadi apa yang menyelisih ajaran nenek moyang dianggap salah, ditinggalkan walaupun itu benar sebetulnya sehingga kala Allah, kala Rasulullah dikesampingkan daripada kala Mbah Buyut oh. lebih mengutamakan kolanya Mbah Buyut daripada kala Allah wa kala Rasulullah كما قال الله تعالى فبما فيرمن الله تعالى سوره البقره ayat 170 واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما أَلْفَيْنَا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا la yaqiluna shay'aw wa la yahtadud dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ikutilah ajaran ma anzalallahu yakni apa yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Qur'an As-Sunnah qalu mereka mengatakan bal natabi'u bahkan kami adalah pengikut setia ma alfaina alaihi apa-apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, buyut-buyut kami. kana sekalipun bapak-bapak mereka itu layak kiluna syai'a gak ngerti apa-apa dan tidak mendapatkan petun, petunjuk bisa jadi mereka menganggap bapak-bapaknya itu hebat nenek moyangnya hebat dipikir berilmu tapi salah kaprah dalam memahami ilmu bukan ilmu syar'i tapi dia pandai dalam ilmu kelen kelene karena dianggap dulu nenek moyangnya sakti mondro guno iso ilang dipikir itu ilmu itu karena ada pemahaman di masyarakat itu orang yang berilmu itu kalau mengerti alam jin oh itu ilmunya tinggi duit perewangan jinnya sewu loh itu dipikir ilmunya tinggi. Kalau sudah bisa melihat dunia lain, katanya punya indra oh Dalam Islam tidak ada indra keenam. Itu itu seorang sakit seperti itu, perlu diperbaiki. Makanya sejak kecil kalau ada bakat indigo seperti itu, bukan malah dikembangkan, perlu diobati. Itu cacat. Dan itu ujian dari Allah. Sebagaimana ada cacat fisik, cacat mental, ada cacat rohani nah ujian itu harus di, dihadapi tentu tidak ada tempat kembali kecuali syariat Islam ikhwat al-iman a'izzakumullah maka dalam kehidupan yang sekarang sudah berkembang sains dan teknologi modern mestinya orang dituntut untuk rasional tapi ternyata hal-hal yang irrasional itu masih merajalela. Teori itu tidak berlaku. Kalau yang rasional itu semakin meningkat, semakin berkembang pesat, maka hal-hal yang irrasional itu akan hilang. Ternyata tidak, justru berjalan seiring perkembangan ilmu-ilmu rasional. Itu sejalan dengan ilmu-ilmu rasional, irasional yang tidak rasional, karena iblis ini masih hidup sehingga tipu daya ini akan tetap selalu update terus sampai hari kiamat. Kan orang kan semakin rasional, dia meninggalkan halal, nggak rasional, tidak ternyata. Jadi, kesyirikan sekalipun itu secara akliyah nggak masuk akal. Tapi tetap aja, sampai hari ini, cuman bapak ibu, modusnya berubah. Ya, ini modusnya berganti. <tuh> Baik, termasuk juga apa yang dimiliki kehebatan itu oleh bapak-bapak moyang mereka yang dianggap sebagai orang-orang sakti, orang-orang alim, dalam tanda kutip, alimnya bukan pandai ilmu syari. I tapi pandai ilmu nerawang dan sebagainya sehingga mereka fanatis menganggap bahwa nenek moyang mereka adalah orang yang memiliki karoma dianggap wa wali sehingga nggak mau mengikuti pendapat lain bahkan pendapat Allah dan Rasulnya dikesampingkan ketika diperintah untuk ikuti Al-Quran ikuti As-Sunnah kata mereka kadoan Quran itu 14 abad yang lalu baku ikat wingi si tahun kepungkur apa adu adu dianggap ajaran Allah dan Rasul ini sudah sudah terlalu jauh masanya dianggap sudah tidak apa tidak up to date dianggap sudah ketinggalan ketinggalan zaman dia pilih yang dekat lapo ngikuti Quran Sunnah lapo melok kanjeng Nabi sing cedek lo wali tak ado gitu. apalagi dia termasuk keturunan dari mbah walinya itu Masya Allah tambah dipegang teguh bener itu atau masuk bih wa ingkana batilan sekalipun itu batil yang ketiga, ataklidul a'ma bi fil aqidati min ghairi ma'rifati Taklid buta. yakni dengan mengambil pendapat manusia dalam perkara akidah tanpa mengetahui dalilnya. Kenapa? Karena cocok dengan hawa nafsu. Wah, ini tepak ini, rek. Cocok ini karena cocok dengan keinginan dan cita-citanya kenapa? menguntungkan secara materi menguntungkan secara duniawi maka pendapat-pendapat tokoh-tokoh sesat ini diikuti kenapa? menguntungkan nah aku nek melok kelompok ini pengikuti akeh setiap orang harus dibaiat dan kalau sudah dibaiat dia nurut di kongkono poai dilakoni jungkel jungkel diminta hartanya 10% dikasih karena sudah merasa terikat bahkan bukan hanya terikat dengan perjanjian itu ada yang pakai gendam ya orang kalau sudah ngikuti sebuah aliran yang sampai di ada yang dimandikan dengan air kembang di jam-jam tertentu ada yang dipocong dulu ada yang diminumi dengan minuman tertentu setelah itu kayak kebo dicocok hidungnya nurut disuruh apa saja sehingga kalau beribadah enggak melihat wajahnya enggak sah sehingga harus membayangkan kalau enggak ada fotonya dia bayangkan kalau ada fotonya lihat fotonya karena enggak akan sampai ke Allah Lain ini contoh akidah yang sesat Kadang banyak pengikutnya, apalagi menjadi tokoh. ada jenjang di situ ya, ada martabat tingkatan-tingkatannya. Apalagi kalau sudah tingkat tinggi. Tingkat apa? Muka syafah. Sudah terkuat tabir. Sehingga ada istilah tingkatan mereka ini membagi menjadi empat. Ya, yaitu ada tingkatan syariat, ada tingkatan hakikat ada tingkatan tarikat ada tingkatan tertinggi mak makrifat nggak ada pembagian agama seperti itu agama itu dibagi tiga al Islam al iman al ihsan itu pembagian yang sahih diterangkan oleh Nabi sendiri ketika dialog dengan malaikat Jibril ketika ditanya Umar bin Khattab siapa yang datang tadi itu Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, huwa Jibril atakum yu'allimu Dia datang kepadamu, mengajarkan agama kepadamu. Apa agama yang dimaksud di situ? Ya pertanyaan Jibril yang dijawab oleh Nabi kita. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah ni an amaratiha tentang tanda-tandanya tanda-tanda kiamat itu agama itu yang sahih cuman manusia ini kadang mengikuti pendapat-pendapat manusia yang tidak ada dalilnya tapi ketika itu menguntungkan secara duniawi ya lumayan rek pengikuti ake okay. Makanya setiap toriko itu dipakai nama pendirinya. Di dunia itu toriko itu macam-macam. Sesuai dengan nama-nama tokoh pendirinya. Ada Tijania, ada Rifaiyah, ada siapa? Asidikiyah. As itu dari nama-nama tokohnya. Karena dia mungkin melalui sebuah kontemplasi pengalaman ruhaniah entah bagaimana akhirnya dia menemukan rumusan zikir-zikir wirid-wirid tertentu yang kemudian diujikan secara empiris menurut mereka yoba kita jajal nang wong iki cocok enggak tokcer enggak uh tokcer akhirnya coba kepada yang lain kepada yang lain ternyata tokcer semua padahal itu istidrot tipu daya dan permainan syaitan karena mengamalkan amalan tanpa dasar perintah dan contoh dari na, Nabi dengan tata cara tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan bacaan-bacaan yang diciptakan cukup bagi syaitan itu akan mendekat ya menawarkan proposal kon kepingin nopo mumbul ngilang ya begitu dicoba benar terjadi semakin banyak pengikutnya Begitu banyak pengikutnya, maka orang pertama kali yang membuat rumusan-rumusan itu akan menjadi aliran torikohnya. Jadi kalau saya punya wirid tertentu, saya coba kepada antum berhasil, pengikut saya banyak, maka muncul torikot jundia. salih abu jun, jundi singgawi. Tapi durungono kan? Ojo sampai. Gitu ceritanya. Jadi kesesatan itu kenapa? Karena dia taklid buta. Jadi yani mengambil pendapat-pendapat manusia. Di mana akidah itu tanpa ada dalil. Kama waqi' firqil mukhalafati al jahmiyah wal mu'tazila wa Contohnya di zaman sekarang dikatakan di sini contoh-contohnya ya yaitu firqah firqah yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazila, Asy'ira dan juga Sufia wa ghairuhum dan juga yang lain <coughs> Haythu qallidu man qablahum min a'immatid dhalal tatkala mereka taklid buta yakni kepada orang-orang sebelum mereka diantara tokoh-tokoh kesesatan <coughs> fadhallu sehingga mereka menjadi sesat wa in harafu mereka menyimpang anil aqidati sahiha dari akidah yang sahih akidah salafus salih kepingin melok sengi aliran apa sampean halo mesti nanti akan masuk semakin dalam karena realita orang kalau sudah masuk aliran-aliran sesat itu kadang susah keluarnya beda dengan pelaku maksiat peminum homer penjudi karena dirinya merasa apa berdo sakure ya allah ya ini kok gurungi sok tobat mau sampai saiki gendaan kapan aku tobat dikira nah masih dia punya keinginan untuk tobat Sampai hari ini kok saya belum bisa meninggalkan cokrek ya. Soalnya enak ya. Eh. Kapan aku esok tobat? Mereka pelaku maksiat itu masih ada peluang besar untuk tobat. Tapi kalau sudah penyimpangan dalam masalah akidah. Sampai mereka membangun sebuah tata cara ibadah. Tentunya menyimpang dari apa yang diajarkan Rasul. Karena berangkat dari akidah yang menyimpang, nanti cabang-cabangnya itu akan menyimpang. Cara ibadahnya, cara muamalahnya akan menyimpang. Tapi ketika mereka beribadah, padahal menyimpang, tidak sedikit pun ada keinginan untuk tobat, bahkan menganggap bahwa itu adalah ibadah yang hebat, karena sudah mengamalkan kalimat-kalimat zikir, -kalimat, weret-weret, ribuan kali menganggap itu adalah ibadah yang luar biasa makanya bisa jadi iblis syaitan itu lebih cinta kepada pelaku bid bid'ah dan pelaku kesyirikan daripada pelaku maksiat baik yang keempat al-ghulu fil awliya'i was-salihin berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang dianggap wali dan orang-orang saleh. Apakah ada para wali? Sampai kapanpun wali itu akan tetap ada. Dari zaman ke zaman pasti ada wali. Orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih-kekasih Allah, dan antum semua juga punya peluang jadi wali. Sekalipun sekarang sudah jadi wali apa? Tapi yang dimaksud wali di sini aulia Allah, wali-wali Allah. Karena syarat menjadi wali Allah itu cuma dua dalam surah Yunus surat 10 ayat 62. Inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah ketahuilah ala ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan tidak merasa bersedih hati dalam kehidupan ini. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan selalu bertakwa. Cuma itu syaratnya, iman takwa. Tapi ada di sini, apa kekhususan yang perlu digarisbawahi yaitu selalu senantiasa bertakwa. Berarti di situ ada sifat al-istiqo, istiqomah. Makanya, antum bisa jadi wali kalau mengamalkan amalan-amalan dalam Islam secara istiqomah, walaupun remeh, walaupun kecil, walaupun itu amalan yang dianggap enteng. Bendino moco surah al-muluk ni Arab turu Gak putus Walaupun remeh Atau mungkin berwudu setiap kali batal Kayak siapa itu? Bi Bilal bin Robba Pasti antum akan punya karoma Dan karoma itu tidak harus berupa khawarikul ada Yaitu kehebatan, kesaktian cukup bagi seseorang itu karomah adalah istiqomah itu sendiri di dalam mengerjakan amal saleh. Siapa contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, kalau bahasa saya lebih sakti Umar bin Khattab Lebih sakti sahabat yakni Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya karomah-karomah hebat. Abu Bakar tidak, di, tidak diberi, apa, diberitahukan kepada kita tentang karomah kehebatannya tapi yang paling utama adalah beliau selalu istiqomah di dalam mengamalkan syariat Allah yang wajib maupun yang sunnah dan tidak ada orang yang bisa mendahuluinya itu Abu Bakar as-Siddiq maka istiqomah itu cukup sebagai karomah kalau ingin cukup ingin, ya, sok kebal ora tedas tapak paluning, pande otot kawat, balung wesi Jangan kepingin seperti itu, karena masih muda itu kadang kepinginnya kebal. Padahal sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang berusaha untuk belajar ilmu ke kebal. Kalaupun diberi oleh Allah sebuah karoma, itu tidak dipelajari kalau sekarang dipelajari diwirit disi ngelakoni disi poso disi dan puasanya menyimpang ada sing ngerowot sing ngebleng ada sing mote mari mote warna apa manek. jadi karoma itu karunia dari Allah tanpa bisa dipelajari cukup kita bisa melaksanakan amal ini secara istiqamah itu karunia dari Allah Jalla wa'ala berarti Allah selalu menjaga memberikan kita taufik maka penyimpangan di dalam akidah yang keempat yakni berlebih-lebihan sikap seseorang kepada orang-orang yang dianggap wali yang memiliki karomah baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Kadang bukan berlebihan kepada orang yang dianggap wali. Berlebihan kepada orang yang benar-benar wali aja nggak boleh. Apalagi berlebih-lebihan kepada orang yang dianggap wali. Padahal wong gendeng. Ngudo, kak kelambian. Uh, wali kurek. Nang dinding ngudo, nang pasar dicekeli di duit orang bilang wali ada yang seperti itu loh ini ada di tempat saya itu saya pernah lihat itu saya naik mobil di depan saya digonceng sepeda motoran ngudo blejet rambutnya dowo dan orang itu menganggapnya wali subhanallah itulah orang kalau sudah hati dibalik oleh Allah Jalla wa'ala seakan akalnya ini nggak sehat orang seperti itu dianggap waliullah dan wong ngudu wali sampai lak berebut ngono. tambah nemen. Wa rafa'ahum fawqa manzilatihim dengan cara yakni menaikkan derajat mereka di atas tempat yang sebenarnya. Jadi terlalu berlebihan di sanjung-sanjung diangkat sampai kepada derajat ketuhanan ada yang sampai dianggap maksum tidak berbuat do, dosa meskipun dia bermaksiat ngombe bir jari-jari ngombe banyu putih lupa ini engkau zina jari ini gak zina laupo, mbo dakon be ya meskipun berbuat maksiat berbuat jahat berbuat dosa kalau orang sudah menganggap dia itu wali sudah dianggap sudah tidak ada dosa lagi bagi dia. Kan, itu sudah mengeluarkan porsi kemanusiaannya kepada derajat kenabian, atau bahkan sampai kepada puncaknya, derajat ketu ketuhanan. Dianggap tidak punya salah, dianggap apa yang dilakukan itu benar. The wali can do no wrong, The president can do no wrong presiden itu tidak boleh salah. Opoai dianggap ben, bener ini orang yang dianggap wali dianggap nggak punya salah. Is pokoknya itu bener. Kalau seandainya melakukan kesalahan, oh kon garuk, gurung makomi kon itu, gurung makomi, iku wes makomi ngono, hulu. Seperti inilah merupakan asbab diantara asbab penyimpangan terhadap aqidah. Aki, aki bihaithu yuqtaqudu fihim ma la yaqdiru alaihi illa dimana mereka meyakini terhadap wali-wali itu apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali hanya Allah yang bisa melakukan dalam hal apa min jalbil mendatangkan manfaat wa daf'il wa daf'id dar dalam rangka mencegah madarat bahaya padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat tidak bisa memberikan madarat kecuali hanya Allah Jalla wa'ala tapi dianggap manusia itu bisa melakukan segala sesuatu Ono sing dikongkon mindah awan ya Mbah tolong Mbah meniakun duwi Mbah Iki nek udan aku wis kadung pesen, Mbak, panganan sewu mambu Mbak. Kalau sing teko bangkrut aku, Mbak. Kadang sekarang orang duwi gawe iku apa bis bisnis. Berapa pengeluaran, berapa pemasukan. dan nek wis kadung pesen panganan, kalau sing teko, sapa sing mangan? Iya kan? Akhirnya nyelu uang sing dianggap pinter, makanya jenenge wong pin, wong pinter. Kongkon mindah a mbah tolong mbah. Ba. bisa enggak orang pindah awan? bisa enggak enggak bisa lu itu dua perewangan iku jin hatta jin enggak bisa memindah awan yang bisa memindah awan itu hanya Allah sekalipun Allah itu nanti memerintahkan malaikatnya ya hanya malaikat itu yang bisa memindahkan awan maka orang Yahudi datang kepada Rasul ngetes bertanya kepada Nabi, "Ya Abul Qasim, akhbirni anir ra'd." Terangkan kepadaku tentang ar guruh, guntur, petir. Maka Nabi menjawab, "Malakun muwakkalun bis sahab." Ada seorang malaikat yang ditugaskan di awan, lahu siyatun min narin. Dia dibekali oleh Allah dengan cemeti, cambuk yang terbuat dari api. Itulah kilat, petir. Ya suku bihas sahab yang dipakai untuk menggiring awan. Hai sya Allah. mana Allah kehendaki awan itu akan pindah. Lu coba. Malaikat tadi dibekali petir terbuat dari apa? Ha? api. Tahu petir pak? Beledek. Orang kena bagaimana pak? mati, kosong. Itu malaikat. Nah, sementara yang dianggap pinter bisa minda awan, apa sing di gawa, sing dicekel, sapu kerik, lombok, ya kan? Nek gak ngono payung, macam-macam tergantung jine njaluk apa. Nek gak ngono keris, kadang katok diuncalno. Ada Ternyata orang itu gampang dibohongi. Lu ngono iku ngentekno dhuwit. Tiwas ditokno lima 500 sewu. Lu ternyata bisa kok itu enggak Huj, jadi hujan. Ya ketepaan kasih tau hujan. Bukan dia yang memindah awan. Kalau pengen kita ini minta hujan diredakan atau tidak jadi hujan bisa, tapi ada caranya secara syar'i ya kan? Diajarkan kita doa. Adhan. Eh? Dia cepat deh. Kurung apa-apa bisa Baik para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Masih poin yang keempat. Gulu terhadap para salihin. Orang-orang salih. Bahkan para-para wali-wali Allah. yani dengan cara meyakini bahwa mereka memiliki kehebatan yang sama seperti apa yang dimiliki Allah Jalla wa di dalam mendatangkan manfaat dan mencegah berbagai bahaya. Maka konsekuensi berikutnya bainallahi wa baina khalqi sehingga mereka orang-orang yang dianggap wali dan orang-orang soleh itu dijadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah fi qada'il hawa'ij dalam rangka untuk mewujudkan keinginan atau hajat wa doa dan juga dalam mengabulkan doa kalau mungkin masih hidup masih mungkin diperbolehkan datang kepada orang saleh, orang ahli ibadah orang alim minta supaya didoakan Ustadz minta doakan ya mudah-mudahan saya dapat jodoh saya ini sudah tua 35 jadi Joko kawo aku tambah isin aku tambah suwe gak oleh jodoh tolong doain Ustadz ya boleh nggak minta doa seperti itu wasul bidu'a is-salihin bertawassul dengan perantara doanya orang soleh tapi dengan catatan orang soleh ini masih hidup. Ini tawasul yang syari boleh. Sebagaimana para sahabat ketika pada zaman itu tidak ada hujan yang turun, bukan datang ke kubur Nabi minta supaya diturunkan hujan ya Nabi Allah Agisna enggak. Datang ke paman Rasul yang bernama Al Abbas supaya paman beliau Al Abbas ini berdoa. diturunkan hujan dan Allah mengabulkan doanya ikhwat al-iman a'izzakumullah hatta yu'awwilul amra ila ibadatuhum min dunillah sehingga sampai pada puncaknya dia melakukan peribadatan kepada para wali itu orang-orang soleh itu di samping kepada Allah wa taqarrub ila adrahatihim Dan mereka kadang mendekatkan diri melalui kuburan-kuburan mereka. Berarti sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Datang ke kubur wali orang soleh itu. Kemudian minta, Mbah Sunan, Mbak tolong kula diparingi resep. Ya kenapa bisnis kula ini cek moncer. Kira-kira kalau ada suara begitu, Melayu enggak, tapi mereka lakukan itu. Dan sampai hari ini, banyak saudara-saudara kita, kaum Muslimin, entah mereka karena jahil atau karena memang itu keyakinan mereka yang sudah terindoktrinasi, sudah terinternalisasi, didoktrin sejak kecil oleh para guru-guru mereka. Kalau kau ingin mendapatkan hajat keinginanmu, datanglah ke makam ini, mintalah kepada wali ini, kepada Sunan ini, Ikhwat al -iman padahal mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Minimal, apa yang dilakukan seandainya tidak minta, ada anggapan bahwa orang berdoa di kuburan itu, atau dekat dengan kuburan para wali, itu tempat yang mustajabah. Ada anggapan seperti itu. Padahal tidak ada tempat mustajabah kecuali harus ada dalilnya. Mana? Rauda. Baina mimbari wa raudatun min jannah. Sehingga para ulama salah satunya menjelaskan tempat itu tempat yang bagus untuk berdoa. Mungkin multazam antara hajar sama pintu Ka'bah. Ka tapi, kalau kuburan-kuburan wali terlalu banyak sekali nanti, siapa yang menetapkan seperti itu? Walaupun tidak secara tertulis, banyak orang yang masih meyakini bahwa berdoa di samping kuburan Sunan, kuburan wali itu mustajab, sekalipun mereka tidak minta langsung kepada orang yang mati itu. Mereka mengkiaskan, mengkiaskan dengan apa, yaitu roh. Raudho berdoa di dekat makam Nabi antara mimbar dan makam Nabi nggak ada kias dalam akidah itu mengkias-kiaskan dalam urusan akidah tidak ada <menu> ikhwat <diri> iman <anda afinanya> harus ada dalil yang koti bahwa tempat itu memang tempat yang mustajabah <menu diri anda> dengan cara menyembelih kurban bernadar Waddu'a wal istighosa. Dia lakukan di situ doa, bahkan istighosa, minta pertolongan. Kama hassala min qawmi nuhin fi haqqis salihin. Sebagaimana hal itu pernah terjadi. Yakni pada zaman kaumnya Nabi Nuh yang Allah abadikan dalam surah Nuh ayat 23. Kata Allah, La tadarunna alihatakum. ولا تذرن ودا ولا ولا يغوس وَيَأُوكَ <وَنَصْرًا> Janganlah kalian meninggalkan alihatakum ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian, yaitu yang dijadikan perantara antara dirinya dan Allah. Dan janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap wat, suwa, yagus, Ya'uq Nasr Ada lima tokoh Yang dijadikan sebagai tandingan selain Allah oleh kaum Nuh Disitulah kemudian diutus Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam Wa kama huwa hasalu min ubadil kubur Al-yawma fi kathirim min al ansar min al amsar sebagaimana juga kita dapati pada hari ini yakni para penyembah-penyembah kubur yakni yang banyak terjadi di seluruh negeri di muka bumi ini di Indonesia, di India banyak nusantara aja, Malaysia, Mesir, Pakistan, rata-rata yang namanya penyembah kubur itu ada di mana-mana. Makanya kita bersyukur makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dari perkara seperti itu. Perkara ada orang salat dekat makam Nabi dia minta itu urusan dia dengan Allah. Tapi dulu yang pernah terjadi pada masa sebelum dinasti Saudi banyak orang yang minta kepada makam-makam eh, kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di sekitar situ. Maka ketika datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian berkolaborasi dengan dinasti Saudia ya. Muhammad bin Saud sebagai umara sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai yakni ulama dua ya tokoh ini kemudian memberantas kesyirikan terutama yang paling utama yakni di Masjid Nabawi. Nah, kita bersyukur hari ini bersih nggak ada orang yang minta-minta seperti itu walaupun kecenderungan ke sana itu masih ada maka kita bersyukur sekarang dengan negeri Saudi itu sekarang bersih dari kesyirikan di tempat-tempat seperti itu belum lagi tempat-tempat yang lain banyak ya nah cuman di negeri kita ini siapa yang bisa membersihkannya halo kemungkaran yang paling besar kesyirikan ini belum ada orang yang memiliki power besar untuk memberantas kesyirikan di negeri kita justru makin semakin meraja lelah malah dilestarikan dengan istilah wisata religi kalau tidak kita harus mempertahankan melestarikan kearifan lokal ternyata isinya kesyirikan ini bahasa-bahasa yang sering terdengar oleh telinga kita dan kita prihatin. Maka kita bisanya menyampaikan kalau melihat kemungkaran kalau kita tidak fa'ilam ya stati fabi biadi nggak bisa dengan tangan ya fabi nih dengan lisan melalui dakwah ceramah-ceramah melalui kajian-kajian diperingatkan manusia itu dari kesyirikan Jangan sampai menjadi penyembah kubur. Karena sarjana-sarjana kubur itu semakin banyak, ada itu dan mereka bangga dengan istilah sarkop sarjana kuburan. Karena kuliah mereka dari kuburan ke kuburan, mulai dari ujung kulon sampai belambangan, banyuwangi, jalan mereka. Sarkop itu, kalau antum pernah melihat orang pakai tongkat, ya pakai caping, dia nggak mau naik angkot, naik bis umum, nggak mau jalan kaki itu dari barat ke timur sebagai sebuah amalan tirakat dan mereka kuliah dosennya ya di situ kuburan-kuburan itu embo sing suara ya ya antum kalau lihat di website itu sarkop sarjana kuburan muncul semua nanti jadi fenomena ini bukan dusta banyak sudah terjadi ya ini karena apa hulu kepada aulia Nah bisa saja takut dibegitukan. Makanya ketika hidup beliau sudah mengingatkan kita la atrot, la tutruni kama atrotin nasara masih abna Maryam. Jangan kau menyanjung dan melebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasrani melebihkan Isa putra Maryam. Innama ana Abdullah, aku ini hanya hamba Allah. Fakulu maka ucapkanlah abduhu wa rasuluhu hambanya dan utusannya cukup tidak keluar baik itu termasuk tafrid ataupun ifrat gulu ini termasuk ifrat kita nggak boleh berlebih-lebihan, sebagaimanapun kita tidak boleh tafrid meremehkan beliau baik, ikhwat iman aizakumullah saya sebutkan singkat saja, yang pertama yang kelima al-ghaflatu anta antadabburi ayatillahi kauniyah wa ayatillahi al-qur'aniyah lalai terhadap mentadabburi mentadabburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah yaitu ayat-ayat Allah yang tersirat di alam semesta ini dan juga ayat-ayat Allah Qur'aniyah yang tersurat yaitu kitab Allah al-Qur'an dan asunnah karena keduanya adalah wahyu dikuat al-iman aizakumullah wal inbiharu bimu'tiyatil hadratil madia dan mereka terbuai dengan kemajuan peradaban dan teknologi secara materi hatta dhannu annaha min maqduril bashari wahda mereka menganggap hingga mereka menganggap bahwasanya semua itu adalah hasil kreasi semata-mata, hasil kreasi manusia semata-mata. Jadi perkembangan pengetahuan, teknologi, peradaban dunia secara umum ini dianggap murni yaitu hasil dari kreasi, hasil karsa, karya, hasil budaya manusia tanpa melibatkan campur tangan Allah Jalla wa'ala. Fasaru bashar sehingga mereka yang lakukan adalah mereka mengagungkan manusia wah ini tokoh yang membuat dunia ini maju sehingga banyak kaum muslimin ini lupa yakni ini terhadap ayat-ayat Allah yang tersurat di alam ini bahwa semua ini sudah merupakan sunnatullah termasuk perkembangan-perkembangan teknologi ini sudah memang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ada campur tangan Allah di situ. Dan bahkan murni dari Allah. Manusia hanya sekedar melakukan sebagaimana yang Allah ciptakan. Karena manusia kalau tidak dimudahkan untuk itu berarti Allah tidak menghendaki. Kullun muyassarun lima khuliqala. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka, orang Barat pun mereka dapat menciptakan sarana-sarana kemudahan, menciptakan teknologi itu karena dimudahkan Allah. Jangan kita mengagung-agungkan mereka sampai lupa kepada hakikat siapa yang menciptakan peradaban ini, sehingga ada orang itu sampai apa ya fanatik kepada tokoh-tokoh penemu-penemu penemu mesin uap wah sehingga dunia berkembang siapa itu James Watt ya ada lagi Thomas Alva Edison penemu apa itu bola lampu oh iki biyen gara-gara wah Thomas iki gue tuh syukur nang Thomas on ngapain jadi malah dia ini kagum dengan tokoh-tokoh kufar yang mereka jauh dari Allah sekalipun mereka adalah yang menemukan penemuan-penemuan baru sehingga dunia ini semakin berperadaban hingga saat ini sampai ada orang yang sinis terhadap Islam wong Islam ini apa iso mek dadi konsumen nggak pernah bisa menemukan penemuan-penemuan baru kalaupun ada sedikit kita ini hanya jadi konsumen yang jadi produsen orang ka, kafir lihat siapa yang menemukan mobil siapa yang menemukan pesawat ada nggak orang Islam sehingga mereka apatis terhadap orang Islam itu sendiri lupa bahwa itu semua dimudahkan oleh Allah sehingga malah karena pemahamannya yang salah orang Islamnya yang dijadikan pecundang kalau ada orang seperti itu bantah saja. Justru kita ini jadi konsumen, berarti doa kita ini dikabulkan. Karena kita berdoa, Robana atina fid wa fil hasana. Orang Islam itu punya peluang besar masuk surga, hidupnya bahagia. Dan di dunia ini sekalipun mereka jadi konsumen, mereka hidupnya bahagia. Gak usah mikir gawe mobil, cuman menikmati. Dulu insinyur Honda dan insinyur Suzuki yang nyiptakan mobil, sampai hari ini tetap kafir. Mati dalam keadaan kafir, ya kan? Sampai buta mikir, ya apa mesin ini? Mati nih kafir. Sementara sampean tinggal menikmati, mati duwe duwe tukang mobil berangkat nanggone Imam Syafi'i di si dunia tangan sampai tinggal menikmati motor ya kan maka orang yang mengatakan seperti itu bantah justru kita sebagai konsumen ini bukti doa kita dikabulkan jangan mengatakan Oppo Saudi duwe yake kalau sing produksi semua dari barat Enggak masalah, itu bukti doanya dikabulkan. Mereka menikmati teknologi, enggak soro-soro mikir sampai bu, buta. Lo insinyur nang barat itu, mikir sampai buta. Sampai mati enggak jadi muslim. Hidupnya habis untuk dunia. Kita enggak justru yang menikmati. Sing nikmati sepeda montol, sing nikmati mobil, yang nikmati pesawat, kita bisa haji, apa kita ikut buat pesawat? Enggak. Tapi kita yang menikmati. Nah kadang, -kadang ada kaum muslimin ini yang terkena subhat seperti itu. Maka mereka mengagung-agungkan orang-orang kufar tidak melihat bahwa semua itu adalah sudah dikendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang keenam yaitu kenyataan realita rumah-rumah di zaman sekarang ini asbahal baitu fi ghalibi khalian minat taujih salim yakni kosong rumah-rumah kaum muslimin ini sepi dari apa? dari arahan yang baik arahan yang lurus yang menyelamatkan kehidupan mereka wakat qalan nabi sebagaimana nabi s.a.w. mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yunassira yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi artinya di sini apa? fal abwan lahuma daurun kabirun fi taqwimi ittijahi tifli bahwasanya kedua orang tua merupakan dua sosok yang sangat penting perannya memiliki peran besar di dalam meluruskan perjalanan hidup seorang anak itu menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat nah ini yang tidak diperhatikan di zaman sekarang kadang orang itu sibuk orang tua, lakinya, bapaknya sibuk golek apa? golek maisha sudah nggak diperhatikan akidah anaknya berangkat anak isik turu mulai anak iwis turu bagaimana akidah anaknya mbok ibunya juga begitu kadang sibuk ada kesibukan baru duwe WA duwe gadget tidak diperhatikan akidahnya anaknya dibiarkan main HP sendiri kadang juga main game sempat kan dulu ada peringatan game yaitu yang menunjukkan kesyirikan ada game itu sebelum nembak itu nyembah dulu ke patung itu bahaya loh itu apa nama gamenya itu dulu dua, setahun tahun yang lalu kalau nggak salah viral itu game untuk anak-anak itu hati-hati film-film kita ini juga harus hati-hati itu bisa merusak akidah anak DKI film Krishna Krishna iya kan ngono avatar avatar penyembah setan batu eh ono mantrai kalungnya simbol setan triple six enam 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 ikut trimbol setan sampai garu kadang-kadang film-film kartun ya kayak SpongeBob itu di situ ditampilkan simbol-simbol dajjal yaitu mata sa, mata satu nggak terasa itu halus akan masuk ke dalam alam bawah sadar anak kita Jangan dibiarkan anak, anak kita itu main dengan game atau melihat tontonan film yang di situ pasti akan diselipkan, terutama produk-produk barat. Disneyland ya. Banyak film-filmnya yang merusak. Termasuk antum ini juga hasil dari produk-produk film dulu. Ya kan? Cuman alhamdulillah gelem ngaji, saiki dresiki. Ini sebab kenapa akidah menyimpang karena Keluarga ini sudah tidak memperhatikan akidah keluarganya. Makanya, diperhatikan penting itu yang dimaksud tiga di sini, empat ya: apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, dan siapa teman gaul. Allah memerintahkan kita, hati-hati dengan keluarga kita, jangan sampai jadi musuh. Allah dalam surah At-Taghabun 64 ayat 14, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum Sesungguhnya di istri-istrimu, lo istri-istrimu, jamak apa tunggal? Jamak. Wa auladikum dan anak-anakmu aduwwallakum, ada yang jadi moso Mesti itu ada yang jadi moso Dwi bucu papat moso situ, karek telu duwe bojo telu muso sito karek loro. duwe bojo loro muso sito karek si siji. Duwe bojo siji moso. Ya apa kira-kira? Halo. ajak oh, pegat-pegat disirek, ditandani. Ya, makanya Allah memberikan tips dalam ayat itu. Ada empat tips. Fahdaruhum hati-hatilah. Wa intafu jika kau memaafkan. Watasfahu dan tidak memarahinya dalam urusan dunia. Watakfiru dan ampunilah mereka. Pertama, fahdaruhum. Hati-hatilah. Hati-hati apa? Empat tadi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, dan siapa teman gaulnya. Harus hati-hati. Apa yang dilihat? Kalau yang dilihat itu televisi, roja, insan TV, wesal TV, alhamdulillah. Lillah. Tapi nek sing didelok TV-TV mainstream, opo menek TV teko barat? Innalillah. Lil, Bahaya. Yang didengar, kalau yang didengar Sudes, Surem, Mus'ari Rosyid, ya kan? Murattal, ngaji, tausiah, ceramah, alhamdulillah. Tapi nek sing dirungokno keong racun, oh bojomu bakal kerak keracunan keracunan apa keong yang didengar yang dibaca hati-hati dengan yang dibaca kalau yang dibaca itu adalah majalah as-sunnah majalah asyariah, as ya yeah? majalah-majalah yang isinya ilmu tapi nek sing berarti Nang kono benda-benda keleni, ping pring petu ya, mani gajah, bulu perindu, rompi onto kusumo, maharnya sekian, sopo sing kepingin jin, ha, maharnya sekian. Kalau yang dibaca itu oleh istrinya, gak suwe bojomu dadi hati-hati. Sing lanang ngalor, sing wedok, ngidul. Sing lanang sopo masjid, sing wedok nang di kuburan. Ya itu karena jadi musuh. Ini, jadi sebab kenapa akidah itu menyimpang karena perhatian keluarga terhadap pendidikan anak itu sudah mulai melemah. Terakhir, yang ketujuh, ihjamu ta'lim wal i'lam fi 'alamil islami an ada'i yakni keengganan media-media informasi, eh, maaf, media pendidikan wal media ilam media-media informasi pada zaman sekarang ini terutama di negeri-negeri Islam yakni menerapkan penerapan sesuai dengan tujuannya mestinya pendidikan yang dikembangkan informasi yang baik yang dikembangkan fakot asbahat mana hijat ta'lim fil ghalibi la tuwalli jani baddin ihtimaman kabiran sehingga realita yang ada sekarang kurikulum pendidikan umumnya la tuwalli tidak memberi perhatian besar ya terhadap pelajaran aga, agama kadang agama sih dibutuh notok ya apa carane salat ya apa carane salat jenazah ya apa carane maca Quran poso Ramadan tapi tidak yang lebih penting sebelum semua itu yakni aki Aqidah, Wa asbahat wasailul i'lam al mar'iyah wal masmu'ah wal makru'ah. Realita media-media sekarang, baik media informasi, audio visual, elektronik, dan juga wal makru'ah yang dibaca, berarti media cetak ya, fi ghalibin adat tadmir wa inhiraf. Kebanyakan dari mereka itu justru menjadi mesin yakni penghancur dan perusak akidah malah merusak itu yang terjadi makanya kita harus menjauhkan keluarga kita dari media-media seperti itu nah kita ini prihatin sekarang ini efek dari pandemi dulu anak kita ini jauh dari HP terutama yang dari pondok oh itu kalau di pondok nggak boleh pegang HP Ya, kalaupun terpaksa, ya kalau pulang libur sekarang tiap hari malahnya ke HP. Kita ini prihatin dan kita nggak bisa ngontrol, Bapak Ibu. Bisa ngontrol nggak 24 jam anak kita pegang HP? Bisa jadi cuman 10 menit, 5 menit dia sudah menjelajah kemana-mana. Sementara dia punya kuota atau ada WiFi di rumahnya, kita prihatin. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya ini segera normal dan mereka kembali ke pondok. Setelah sudah ke pondok, mereka pasti akan dijauhkan dari media-media yang merusak. Kita prihatin hari ini. sibuk golek maisha, sibuk ya ngonconi daring, luring ya. Belum lagi anak nyolong-nyolong kadang lihat film. Sekarang pandai sekarang anak itu nyekel HP itu menjelajah dunia internet. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Baik para ibu, para bapak, sementara nggak ada pertanyaan ya, sangat cukup karena ini sudah melewati dan kita harus laksanakan sholat isya kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh